Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin mengucapkan marhaban, ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Meskipun masih dalam suasana pandemi, alhamdulillah berkat kerja keras kita semua, kasus COVID-19 di negara kita dapat dikendalikan. Sehingga bulan Ramadan tahun ini, umat muslim bisa melaksanakan ibadah sholat wajib dan ibadah sholat taraweh berjemaah di masjid. Menjelang Idul Fitri nanti, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang ingin mudik juga diperbolehkan. Sehingga bisa berkumpul kembali bersama orang tua, sanak saudara, dan keluarga tercinta di kampung halaman. Namun, perlu saya mengingatkan, kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi, bagi masyarakat yang belum melengkapi dosis vaksin atau belum mendapatkan vaksin booster, agar segera melengkapi. Terakhir, mari kita jadikan momentum Ramadan tahun ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi bangsa Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.